saya sekarang lagi sama cewek yang kemarin membuat banyak netizennya perempuan, pecinta bola perempuan pada deg-degan. Mau tahu siapa? Kira-kira kalau sama Natar kemarin gimana sih? Apanya gimana? Yang kemarin loh itu. Kok langsung lurusin sih, nggak ada gitu. Tatapan matanya kan kemarin gimana gitu? Kan biasa aja, masa kalau ngobrol liatnya gelutet kan? Oh gitu. Mata, oh gitu. Iya. Jadi kemarin nggak ada pembicaraan apa gitu? Pembicaraan apa? Iya, nggak tahu pada nge-ship itu. Padahal kan ya emang cuma kerja sama aja. Terus kan umurnya jauh juga. Tapi kan lucu. Lucu, ganteng. Ganteng ya? Pesanan aja sama Nathan. Jadi gak ada lanjut-lanjut gitu sama Nathan? Enggak lah, kan udah punya pacar. Oh udah punya pacar. Jangan-jangan kemarin Enggak jadi. Mana sih lebih ganteng, pacar kamu atau Nathan? Pacar aku dah. Tapi kan tuh mintanya semua ini. Siapa nih? Ayo, siapa yang mau nanya mengenai kemarin Aureli dengan Nathan, coba. Siapa? Silakan nanya-nanya, nanya-nanya. Semakin dekat saya biasanya energi positifnya semakin kuat. Udah cocok sama Mr. Kretek-kretek enggak? Udah cocok enggak sama kretek-kretek? Kamu cepet pulang ya, saya cepet. Teman-teman silakan. Janur kuning belum sampai. Nah, jadi ada kesempatan. Gimana rasanya ketemu Nathan? Senang kok, mereka semuanya seru-seru, baik-baik, sopan-sopan. Sopan. Gue cariin ternyata sama Pak Arya. Gak gue cari. Iya, kemarin sih kita kan jadi tanya-tanya juga. Kok tiba-tiba ada janjian sama Nathan gitu? Ternyata produk. Itu produknya pinter banget ya. Iya ya. Pinter banget gitu. Iya. Ngambil Aureli, ngambil Nathan lagi. Aduh, bikin semua goya-goya itu. Iya. Aku ice breakingnya tuh ngomong pakai bahasa Belanda kemarin. Oh iya. Iya, sama Strike juga, sama Aureli. Oh gitu. Juga. Mereka kasih. Kasih kok. Pada pemalu sih sebetulnya. Pemalu ya. Yang awalnya kayak malu-malu gitu, tapi begitu udah ngobrol sih. Moga langsung sama dokter Betek. Terima kasih. Oh, nah, Rafael gimana mbak katanya? Baik. Kesan kamu sama mereka gimana? Ya itu, mereka baik, mereka passionate banget ya sama bola gitu. Perilakunya gimana mbak? Perilakunya sopan, baik, iseng, kayak anak kecil gitu kan, kita kayak duduk gitu kan. Mereka kayak lempar-lemparan rumput gitu-gitu, kayak iya masih anak kecil semua sih. Jadi tenang ya, Mbak Aureli ini nganggap mereka itu seperti anak kecil. Kayak adikku juga seumuran mereka soalnya, jadi kayak gimana. Jadi aman lah ya. Rafa atau Nathan? Ayo. Gak tau. Rafa atau Nathan? Gak tau. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Cantik banget mbak ya, standar mah kalau itu. Dua, tiga. Bisa berarti bisa bahasa Belanda. Ya, karena di sini translator. Heel Indonesia. Dua, tiga, empat. Silakan. Karena cuma. Apalagi mau nanya sama Mbak Aureli nih. Nah, yang sebelah saya juga dong, kayaknya pingin juga nih kita ajak ketemu teman-teman dari timnas. Nah, ini cocoknya sama siapa nih? Waduh, sama siapa ya Pak?